kamu lah makan apa dulu? Makan. Ada kereta dekat sebelah aku ya nak bercakap. Tiba-tiba ada kereta yang malu. Stop jap. Hi guys. Welcome back to Yasmin Aisyah Channel. Okay guys, hari ni Yas nak buat sembang mukbang dalam kereta makan makanan Aeon. Okay guys, jom tengok apa yang kita orang beli. Okay, apa tu? Buat keluar sikit tunjuk. Kita ada sushi Aeon. Okay. Kita ada salmon. Bento. Sekati je ke sebento? Bento lah ni. Ya. Yeah. Okay. Okay. Dan dia punya side lah. Sushi ni ada terlebih okay. Dan juga wasabi. Ini wajib. Wasabi. Ada kecap. Tak ada wasabi tak lengkap makan sushi eh. So Yas ada beli ni laksa. Di laksa. Tak tahu lah Aeon semua ada di laksa ke? Ni ke? Ni ini di, best. Okay, di laksa. Dia bungkus macam ni. Selalu kita makan kat dalam kedai-in. Tak pernah lagi lah bungkus. Okay. But this one dia ada laksa kat sini. Okay. And buat sedap. Okay, ni bukan laksa utara. Nah. Ni bukan laksa utara. Ni laksa Asam laksa nyonya kot. Nah. Tak tahulah. Okay, mula-mula nak makan? Kita nak makan bento. Okay, apa dalam tu cuka? Bento Aeon. Buka lah berterabur orang. Dia ada salmon, nasi. Nasi apa? Nasi Jepun tu. Lepas tu tak tahulah dia punya side-side dia tu. Ada seaweed. Ikan itu apa? Ikan salmon. Ikan salmon. Ikan salmon lah. Okay, macam mana tu? Bismillahirrahmanirrahim. Allah ma'abarakatuh. Fihim ma'abarakatuh. Makin amat sabar dah. Amin. Yes, nak buka laksa ni. Sedap boleh. Sedap weh. Suap sikit korang. Mana mulut? Mana mulut? Yang audience perempuan belakang sikit. Ha, yang lelaki boleh ngangga ya. Sebelah keluar kot. Tak apa nak. Jangan tumpah ni. Okay, ni Yas punya. Nampak tak kuah dia? Dalam ni ada ikan tau. Tapi Yas tak pasti ni ikan apa. Nampak? Dia macam ikan sardin. Dia macam tak hanyir. So, laksa ni kalau korang jenis yang tak suka hanyir-hanyir tu, boleh try lah di laksa ni. Tak tahu tempat korang ada tak. Kalau ada, bagi tahu kat komen. Eh, kalau tak ada pun bagi tahu lah kat komen. Tak ada, please Aeon. Gitu. Okay, nak masukkan ni dalam mangkuk ajaib. Oh, takut tumpah. Hati-hati. Jangan tumpah. Dalam kereta ni, Dek Nan. Dalam kereta ni. Panas. Ya Allah. Slow, Dek Nan. Panas, weh. Ha? Ada nenas. Nenas kan? Nama ada nenas. Pada. Bau dia memang terangkat. Bau tak? Weh, kalau korang dapat bau tu memang... terbaik lah. Kan. Okay, ini salmon eh. Salmon goreng eh. Allah. Lepas tak tu? Apa-apa. Salmon goreng. Okay. Tak. Makan pisang goreng. Dimasak-masak manis-manis. Pedas. Tu. Dahulu ke bini sebelah. Suap sikit. Tak. Ni. Dia letak macam ada sumbu-sumbu takoyaki atas. Sumbu macam takoyaki atas. Korang tanya apa tadi? Ada nak tanya eh? Dengan cerita macam ada soalan tadi. Okay guys, baiklah. Suami Yas tak nyanyok. Itu kenapa kahwin dengan dia. Dia tak nyanyok. Okay, Yas ada buka question dekat Instagram. Okay. Jadi korang kalau tak follow lagi Instagram Yas, pergilah follow Yasmin Aisyah. Okay. Yas ada buka jangan question. Jangan lupa tekan like, subscribe, share. Itu YouTube. Orang cerita Instagram. Dia tak ada Instagram guys. Okay. Lepas tu. Instagram tu apa? Instagram tu apa? Okay. Lepas tu guys. Yas ada buka lah question dekat situ. Tanya je lah apa-apa. Yas dan suami akan jawab. Sambil makan tu sambil-sambil kita jawab. Okay, tu namanya sembang mukbang. Kan? Okay, sekejap eh. Gitu. Nak suap satu dulu. Lepas tu kita tengok soalan ni. Okay? Okay, soalan ada kat phone Yas ni. Yang satu lagi ni. Okay, yang first. Daripada Puan Tinas. Ni, kita tanya pendapat tentang COVID and Young Living. Tengah. Yang bau wangi dalam bilik tu eh? Yang keluar asap, wangi-wangi. Untuk terapi, kan? Bukannya bimbing. Quite good lah. Dia punya... dia punya produk tu memang sangat bagus. Awak pakai ke? Tak. Banyak member yang pakai. Okay. Dia orang punya... dia orang recommend memang pakai. Dia tu memang sangat bagus lah.
untuk kita punya healthy, untuk punya life, punya suasana dekat dalam bilik dan rumah akan jadi lebih tenang macam tu, lebih berbau wangi. Tapi tak mampu lagi lah nak beli kan, sebab harga dia agak keras jugalah. Ada yang nak sponsor? Ada nak sponsor tu boleh email ya? Kalau dia nak sponsor tu boleh lah, PM tepi eh. Okay, kalau dia nak sponsor tu memang berbesar hati sangat lah untuk menerima kan. Okay, yang kecil-kecil pun tak apalah, dapat yang set yang kecil pun tak apa. Terima kasih sangat lah. Okay, nanti PM tepi eh, siapa yang nak sponsor tu. PM saya, PM dia. Saya menteri kewangan. Tapi memang recommend lah, dia punya produk memang sangat bagus. Kowe? Kowe memang sangat bagus. Untuk tak perlu nak pergi masak air dah, bukan zaman nak masak air lagi dah. Okey, macam atuk nenek kita dulu masak air atas dapur gas. Okey, tak perlu sekarang, just tekan je air panas dah boleh dapat air panas dah. Nak pakai berapa tong air panas pun boleh dapat. Okey, sangat-sangat bagus, sangat-sangat efisien untuk kita punya life sekarang dah. Cuma macam Yas lah kan, untuk kawin dengan Young Living ni, satu je Yas nak cakap, terlalu banyak sangat ejen. Kawan Yas je dah lebih 5 orang. Yas takut bila one day, bila nak pakai Young Living ataupun Kowe, ke mana Yas nak pergi? Cuba jawab. Ejen banyak. Ejen banyak. Tapi kalau harga lain-lain tak apa, kita boleh pilih harga yang lebih murah. Tapi kalau ejen banyak, semua harga sama, buat. Sebesalah lah. Macam Yas pun macam kawan A tanya, kawan B tanya, kawan C tanya. Jadi macam nanti bila one day, bila Yas nak pakai, Yas nak pergi ke siapa? Cuba jawab. Makan dulu. Okay. Next question daripada Beto Shukri. Ni YouTuber juga. Okay, Beto Shukri. Dia kembal. Muka pun dia kurang ni. Oh, berlakon tu eh? Tapi ni YouTuber. Wow. Berlakon eh, dah buat YouTuber sekarang eh? Okay, dia tanya, macam mana nak kekal rasa bahagia dan apa maksud bahagia pada Yas dan husband? Thank you. Gitu. Bahagia. Apa tu bahagia? Bahagia tu universal sangat lah. Okay. Ada orang bahagia pada wang ringgit. Sakit ada, ada orang dapat anak baru bahagia. Ada orang bini dapat, dua baru bahagia. Bini empat baru bahagia. Hang jangan. Okay, so tengok pada orang tu macam mana. Tapi pada kita orang, just saling melengkapi, saling memahami, terima seadanya. Okay, bersyukur dengan apa yang kita ada. Itulah bahagia pada kita orang. Jangan pandang apa yang orang, apa saya cakap selalu. Jangan. Jangan apa? Suaminya selalu cakap macam ni, jangan tengok apa yang orang ada. Apa yang macam ni? Apa yang ayah awak? Jangan compare apa yang orang ada dengan apa yang kita ada. Suaminya selalu cakap macam tu. Jangan tengok apa yang orang ada, tengok apa kita ada. Itulah suaminya cakap. So itulah macam kita, apa yang kita ada, kita bahagikan lah kan. Hidup kan banyak mana pun. Ada sushi, makan sushi. Ada nasi lemak, jangan, makan nasi lemak. Janganlah kau ada sushi tiba-tiba kau nak steak. Sebab dia teringin steak. Itulah kan. Itulah. Bersyukur seadanya. Okay. Tak. Dah cukup ni. Tu dia. Yang suka laksa sayur banyak. Nampak tak sayur ni? Nampak macam hujung ni. Jangan tumpah eh. Ada tak yang jenis tak boleh makan dalam kereta? Pantang betul lah kalau makan dalam kereta. Dah mula lah berlipas, bersemut. Ada kan orang macam tu kan? Ada. So jangan offense eh, kita orang makan dalam kereta eh. Macam Yas tak kisah makan dalam kereta, makanlah. Jangan tumpah. Dalam bilik pun makan, makanlah. Jangan tumpah. Satu je kepantangan Yas. Buang sampah merata. Dan lepas makan tu kenapa kau campak luar kitab dia? Sakit hati. Kadang kan cakap lelaki kan, buat laju sikit, langgar orang tu. Macam tu tak nak buat kan. Jangan buat polis je. Okay, kita ada Thai tea. Teh Thai. Tahulah apa yang Thai ni. Ke yang sebab dia beli sepuk Thai tu. Dia macam orang colour ni je. Dia pekat lah colour dia. Macam pakai puan. Macam lah macam. Dan yang biasa air teh tepi jalan tu. Apa? Pior. PS Pior. Bukan pure. Dah habis. Nak tukar. System kongsi. Butter. Mana sayur? Okay guys, next question. Daripada YouTuber juga, Kirsten Haziq. Kanda umur berapa? Kau nak korek kanda aku ke? Kanda umur berapa? Boleh tak suruh dia buat intro video YouTube nanti, please? Bagi yang buat lagi yang umur sensitif bro. Teka. Agak-agak muka macam ni, umur berapa sesuai?
kalau tengok ni sebenarnya dah terpasang. Ah, kalau nak dapat jawapan yang tepat, PM tepi. Okay, dia suruh buat intro. Intro ya. Hi, welcome to Yasmin Aisyah Channel. Pekerja aku. Hai, gitu. Buat ni. Anak saudara Yas dia cakap. Bonda mengajar macam Bonda buat YouTube lah. Macam mana? Ah, gitu. Mekekek kita orang lah. Dia orang suka ngejek. Ngejek Bonda dia. Oh, dia letak satin sekarang. Awak jatuh tu. Awak jatuh? You shit! Dalam bunuh diri. Dia letak satin dekat dalam dia punya laksa. Memang... power. Sedap lah. And then, yang buat lagi sedap dia punya laksa ni. Kat dia ni letak otak... apa? Otak... ni, otak udang punya paste. Haa, paste otak udang dekat dalam laksa ni. So, dia punya rasa memang lagi terangkat lah, lagi kau lah. Sebenarnya pilihan otak udang tu pilihan. Kau nak letak atau tak letak, dia tanya dulu. Kalau kau tak nak letak, dia tak letak lah. Pilihan. Okay, pilihan. Curang tu pilihan. Eh, tiba. Tak. Buat salah kali pertama tu. Okay. Itu boleh consider kesalahan. Kali kedua buat salah. Itu pilihan. Kali ketiga. Itu nak mampus. Tapi kalau Yas. Pertama, kedua, ketiga tak ada istilah lah. Itu pilihan. Kan? Pilihan kalau kali kedua. Pertama tu apa? Oops, tak sengaja. Kesalahan tak sengaja. Boleh consider sebagai tak sengaja. Sebab first time. Kalau second, ayalah first time buat kira kesalahan tak sengaja. Kalau ulang balik kali kedua itu pilihan. Okey. Boleh dah curang dulu siapa first tu. Ah, ha? Boleh dah curang dulu. Tak, boleh consider sebagai kesalahan. Tak sengaja buat first kan. Tak fikir baik-baik jawapan. So apa pandangan dah? Boleh komen di bawah. Bagi tahu. Sebenarnya curang tu pilihan ke yang pertama tu ke kesalahan? Kalau ikut dia, kalau korang tim dia, dia kata curang yang first tu kesalahan. Kalau Yas curang yang pertama ke kedua ke ketiga, sama je, tak ada maaf bagi ibu ya. Sebab tu pilihan. Kalau dah tahu orang tu cucuk jarum, yang hang pun beri tu cucuk juga buat okay, apa. Okay, next question. Pasal apa hang nak naik question apa? Aku tu kan bebel ya hang. Okay, next question daripada Mrs. Ain Azri Fayyad. Ini adalah Mami Fayyad ya. Siapa hai Mami Fayyad. Hai. Mereka ni YouTuber juga kalau yang tak tahu tu. Allah, bateri low. Han jangan lock lagu ni. Don't turn on. Okay. Mami Fayyad tanya untuk Yas, apa favourite food Hafiz? Untuk Hafiz, apa favourite food Yas? Siapa nak jawab dulu? Favourite food Yas? Sushi. Betul. Okay, my favourite food. Dia ni paling senang nak sumbat. Sumbat lah apa je terima. Kan? Tapi kalau kata favourite, dia banyak kategori. Kalau lauk lain, kalau kuih lain. Tapi ayah pun suka sushi. Dia pun suka sushi juga. Tapi kan dia macam tempat lain-lain pula yang macam favouritenya. Tak, dia senang cerita kalau benda tu sedap, favourite lah. No, dia macam setelah ni kena makan. As long as benda tu sedap kan. Okay, daripada Ufa. Ufa Nisem Melaka. Okay, ni Ufa lah. Tiara Ufa nama dia. Dia pun ada channel. Yas, umur berapa? Apa target Yas untuk channel Yas tahun 2021 ni? Umur Yas. Yas tak ada rahsia ya. Umur Yas tahun ni berapa umur tanya? 21. Kalau 21 lah kata suami, kita kena setujulah 21 ya. Jadinya umur Yas 21 kalau ikut suami. Kalau dia nampak Yas 21 lah. Lepas tu target Yas. Yas macam lately lah bulan ni, bulan 2 ni Yas macam slow sikit. Sebab Yas sekarang ni tengah on the way nak buka business studio sendiri. By the way, this studio is from my collection gitu, daripada Dinda Botek HQ. Okay, korang boleh follow IG Yas. Yas akan lancarkan pada hujung bulan ni, bulan 2, insyaAllah. Ya, doakan. Okay, untuk target Yas, Yas tak tahulah Yas. Macam adalah goal-goal dia. Macam mula-mula Yas nak targetkan 5K subscriber. Lepas tu maybe lebih, you know, aktif upload. But this month dah macam kurang sikit Yas berada di depan kamera. That's why Yas bawa suami Yas untuk berada di depan kamera. So that, you know, for semangat sikit kot. Bila ada suami comel ni. Nak tukar? Diam tu? Tak ada sedap. Okay. Okay. Ada satu soalan ni. Shaima Soleha, also a YouTuber Shai. Currently, Yas and husband suka tengok video apa di YouTube? Kita orang tak tengok video together. Kita orang jenis me time lain-lain. Macam itu. Saya tengok apa kalau YouTube? Saya suka tengok, kalau YouTube saya suka tengok video Yasmin Aisyah lah. Kan?
Yedok. Ile kalau upload. Ayang tengok belum video. Oh tak lagi lupa. Ayang tengok belum video. Oh ya tak lagi. Ayang macam itulah. Tengok apa ya? Masak-masak. Cerita lawak-lawak. Tak tentu ke? Ya sekarang macam kurang YouTube. Maksudnya kalau dulu ya suka tengok Face Rock. Dia buat ni kan. Waktu quarantine yang dulu tu. Quarantine. Waktu PKP yang first tu. Sekarang ni ya macam tengok Netflix. Nak tengok. Satu lagi. Saya suka tengok video dekat Wasa TV. Dia promote guys. Korang tag WASATV. Wasa TV. Dalam tu banyak konten yang sangat menarik. Video-video yang sangat menarik. Kelakar. Bermanfaat. Okay. Kalau korang teringin nak tengok, tag je Wasa TV. Memang sangat menarik dia punya konten lah. Educational punya. Jangan lupa klik like, subscribe dan share. Okay. Sebelum share sana, sebelum subscribe sana, subscribe sini dulu tau. Okay. Buat ikan. Ikan dia banyak tau. Dia macam, berapa ringgit? RM7? RM7.5? RM7.9. Tak tahulah kalau tempat korang ada ke tak di Laksa ni. Tapi memang susah lah nak cari. Kalau dekat sini, dekat Aeon je ada. Dia punya kedai di Laksa tu. Okay, kalau tempat lain, not sure lah. Okay. Tapi memang sangat-sangat best. Untuk yang suka asam Laksa tu, memang recommended lah. Memang sangat recommended. Dia punya rasa dia memang sangat-sangat terbaik. Cukup. Dia punya masam, masin, manis, pedas. Kalau sebab kalau personally, saya. Oi! Personally, memang tak suka sebenarnya. Laksa-laksa ni memang kurang sikit lah. Bukan tak makan langsung. Makan tapi tak berapa nak suka. Tapi this one, asam laksa di Laksa ni memang favourite gila. Okay. Memang dia tak hanyir. Suka sangat-sangat. Ni antara salah satu laksa yang betul-betul kena dengan tekak. Untuk korang, not sure. Korang boleh try. Mungkin ada dekat Aeon tempat korang. Atau korang sendiri boleh google di Laksa ni. Okay, kalau di Laksa, nampak YouTube ni boleh sponsor kita orang eh. Makan setahun. Makan setahun. Korang kan ada page kan? Just DM tepi. Dia ada juga page. Ada kat counter kan nampak ada juga page. So that boleh kita boleh buat Laksa sendirilah. Okay, next question. Sebelum bateri yang habis ni. Antara ni daripada Eliana Sulaiman. Hai kak. Okay, antara Yas dan suami, siapa yang terlebih dahulu yang ingat birthday dan anniversary? Sure. Nak dengar cerita tak korang? Next question. Cerita lah kan? Benda dah berlaku. Okay, nak dengar cerita. Yas bertunang waktu birthday Yas. 12 hari bulan 9. Jadinya senang tau nak ingat 12 hari bulan 9. Jadinya kalau birthday Yas tu maknanya tarikh tunang sekali. Nak dijadikan cerita, waktu Yas bertunang dengan suami tu, hari tu kan birthday Yas. Suami Yas tak ingat hari tu birthday Yas. Hey, dia boleh tak ingat nak merajuk panjang muncung macam mana tak tahulah. Tapi hari tu hari tunang lah. Okay guys, ni last question. Phone Yas pun dah memang low sangat dah. Yas cuba ingat lah dia punya question. Ira apa tadi? Ira Shi. Dia tanya pasal cinta hilang macam mana Yas teruskan lah. Yas tak soalan dekat sini. Okay. Dan suami tahu tak? Okay. Kalau korang tak tahu, itu adalah salah satu dugaan bertunang kita orang. Okay. Dugaan bertunang kita orang. Selalunya orang dugaan bertunang ni, dia ada orang ketiga. Kan? Dia macam tiba perasaan macam tersuka lah dekat orang ni. Tersuka. Tapi Yas ni susah nak jatuh cinta. Dia tadi kan pula hilang terus rasa cinta tu kan. Mungkin sebab tu dia, sebab kita orang berjauhan kan. Kita orang long distance. Seorang dekat time tu kat mana? Suami tahu tak? Yes bagi tahu. Dia tak ada rahsia. Okay, sebenarnya dua kali tau. Dua kali cinta Yas pernah hilang, dua kali. Satu tu sebelum bertunang, sebelum berkahwin, kini zaman bercinta tu. Sebab Yas sibuk sangat, dah start macam rasa macam tak tahulah, dia macam tak ada apa-apa nak feeling lah kan. Tapi bila Yas bagi tahu dia, dia supportive lah. Dia try untuk, saya ingat tak? Dia tanya apa? Okay. Dia try untuk macam mana ya, happykan Yas, tawan balik hati. Dia bukan macam tak ada perasaan, tumpah kah? Dia macam tak ada perasaan. Lepas tu kita baik cik orang lain, tak ada, kita orang tak macam tu. So that bila Yas first time tu, suami Yas lah dia hang out, spend time, cuba tambah hati balik. And berjaya lah. Okay, lepas tu bila dah bertunang ni, berjauhan kan, lepas tu sibuk, suami sibuk, Yas sibuk.
Lepas tu dia pun kuat cemburu. Lepas tu lama-lama dia macam dia tu lama-lama macam ni perasaan macam tu lah. Lepas tu dia kata, oh ni ada lelaki lain ke ni macam. Tak ada, bukan sebab tu. Sebab kita macam mana eh, benda nak hilang kan, macam tu lah. Tapi tak bermakna kita kena cari orang lain putus ke kan. Dia cakap takpelah, teruskan je lah. Even though waktu akad nikah tu pun Ayas masih tak ada perasaan dekat suami. Kira macam dia lepas akad nikah, korang tengok lah video nikah tu kan, ha, dia macam sengih je. Yang bini dia macam, ha, Ayas nak gambar kahwin pun Ayas tak berapa suka nak tengok. Sebab Ayas sebenarnya senyum macam macam tu kan, ha, bila nampak kawan macam eh hai, bila dia macam macam, ha, macam tu. Tapi kalau korang ada dugaan macam ni, Yes teruskan je, Yes kahwin je. Bila dah kahwin, ya Allah guys, macam langkas tau, tak ada dah, tak ada dah feeling tu, hilang apa, tak ada, obses pula tengok dia. Jangan muntah tau, ni cerita ni, ni cerita ni, jangan cerita kau orang ni, rahsia kita je, okay? Gitu. Okay guys, Yes kepedasan, Yes ada air ni, okay, Yes memang jenis minum air masak, tak suka air manis. Nice. Dah, okay guys. Yas mesti kenyang. Itulah Yas tak boleh buat mukbang yang ramai tau sebenarnya. Bila Yas tanya nak buat video apa lepas ni, macam eh Yas buatlah mukbang. Buatlah mukbang makan noodle berapa banyak tu kan. Ini 6 paket, 10 paket sekaligus. Tak boleh. Yas pemakan tapi bukan nak kata pelahap tu kan. Orang kata mukbang pelahap kan. Bukan. Masalahnya Yas tak boleh makan sekali. Satu sitting tu macam tu. Tak boleh. Tengok orang makan sonok tak. Yang apa Korea ke Taiwan ke Jepun ke apa yang makan yang gila betul kan. Boleh sumbat Yas tak boleh. Perempuan tu. Ha, perempuan tu. Lu juga macam gitu kan. Yas tak boleh. Yas tak boleh makan satu talam ada penuh noodle ke samyang ke apa. Yas tak boleh. Ha, orang tanya lah kenapa tak buat mukbang. Sebab tu lah. Tengok ni. Yas kenyang ni. Alhamdulillah kenyang lah. Yang ni mungkin akan makan nanti. Kita balik rumah kot kan. Cepat kenyang cepat lapar. Ha, itu betul. Itu yang macam sikit-sikit nak kopok. Gitu. Okay guys, itu sajalah daripada Yas. Harap terjawablah soalan korang. Yas rasa Yas dah jawab semua. Yas rasa lah. Sebab Yas buka question tu pun lambat juga. Lepas tu dah siang ni Yas buat. So dia tak sempat lah. Mungkin ada pagi tadi ke ada siapa-siapa yang reply. Yas tak dapat tengok lah. Sebab Yas dah send ke phone satu lagi. Okay guys, itu sahaja. Jangan lupa subscribe to my channel. Klik bell notification. Like video ni dan sharekan. Okay, komen tau. Yas baca komen korang. Cuma lambat sekali reply sebab busy. Oh, kenapa tu nak undi? Okay, bye. Love you guys. Tak tutup orang pun.